Ini duri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Jadi ketemu lagi dan saya kali ini, dan saya berada di hutan lagi sendirian. Ini kondisi cuacanya sedang hujan, teman-teman. Nah, jadi kita melewati hutan ini dengan basah seperti ini, lembab. Jadi ya, rencananya kita mau nge-camp di hutan ini. Jadi perjalanan tujuan saya itu masih lumayan jauh. Dan kondisinya pun tidak memungkinkan seperti ini. Tapi saya tetap lanjut. Nah, yang paling bahayanya teman-teman, kalau di seperti ini, biasanya hujan seperti ini kita berwaspada dengan semut. Jadi semut yang seperti ini, coba kalian lihat. Nah, ini kalau kena sengatannya itu lumayan sakit. Terutama kita harus pakai sepatu ya di dalam hutan. Oke, saya lanjut dulu. Saksikan terus perjalanan saya, jangan kemana-mana. Jadi lumayan capek ya, jalan terus sampai saya berhenti menemukan lokasinya nanti. Jadi lokasi ini adalah di Kalimantan Tengah ya teman-teman. Jadi hutannya itu banyak pohon yang sedang seperti ini, yang agak besarnya mungkinan ke sana. Jadi kita akan menuju hutan yang paling lebat. Nah, terutama yang kayak di sana. Tapi akses jalan yang sebelah situ mungkinan kita ketemu air. Jadi kita ngikuti jalan ini aja. Jadi ini jalannya pematang. Takutnya nanti saya ke kubangan air itu ntar macetnya banyak. Jadi saya nggak suka, teman-teman. Oke, kita ke depan aja. Jadi aku tidak ada jalan lain selain kita menyeberang lewati batang ini, batang pohon yang tumbang, terus dari sana ke situ. Oke. Ini ada jamur. Ini duri. Mudah-mudahan tidak ada buaya ya.
Ini danau. Teman-teman. Soalnya hutannya di sana. Ini. Saya menuju sana sih niatnya, cuman jalannya seperti ini. Oke ya, kita lanjut. Saya menyeberang dulu, soalnya kalau saya sambil megang kamera takutnya nanti jatuh tidak seimbang. Oke ya, kita lanjut.
Oke, teman-teman. Jadi sekarang udah saya mendirikan receipt sama amok tennya. Jadi sekarang kita mau istirahat terus nyedupin api dulu. Oke. Oke ya, jadi kita bikin apinya udah selesai, jadi kita mau ngopi dulu buat ngangetin badan.
capek ya. Jadi cuacanya hujan terus. Jadi cuacanya hujan seperti ini. Kita memerlukan kehangatan ya. Pertama kita bikin kopi dulu, kita minum. Jadi badan itu udah terasa hangat, teman-teman. Setelah ini kemungkinan saya langsung istirahat aja. Kemungkinan entah malam kita lanjut masak atau tidak, saya tidak tahu. Karena apa? Badan saya udah lumayan capek, teman-teman. Kalau hujan rintik-rintik seperti ini, bawahnya ingin tidur. Jadi ya gimana gitu, suasananya sangat beda ya. Seperti di hutan ini. Oke ya, saya lanjut dulu. Oke ya teman-teman, selamat malam. Jadi khusus malam ini saya mau makan dulu atau makan malam. Jadi dari rumah itu saya bawa bekal ya. Saya tidak masak di hutan ini. Jadi kita makan bekal itu aja. Nah jadi tadi sore saya kan istirahat terus ketiduran. Jadi bangunnya itu sekitar jam 7 lewat. Jadi sangat nyenyak saya tidurnya. Akibat kecapean juga kan. Sampai sini diguyur hujan terus. Jadi bawaannya ingin istirahat. Jadi ini saya kebangun. Udah tahu-taunya udah malam. Terus saya nyalain api lagi. Terus saya bikin ini. Saya makan roti. Oke ya, saya makan dulu. Makan seadanya aja.
Oke, jadi kita sudah selesai makan. Nah, rencananya saya mau lihat sekeliling dulu. Jadi pastikan aman sekeliling kita, tidak ada binatang buas atau hewan yang lainnya. Intinya kita malam ini tidur sendirian di hutan ini. Oke ya, kita lihat sekeliling dulu. Kita pastikan aman ya. Kayaknya aman aja. Saya juga keringatan di sini. Oke ya, saya lanjut istirahat aja. Kita lanjut besok pagi lagi. Oke, saya mau siap-siap mau rebahan di sini. Nah, jadi saya mau istirahat dulu, saya mau lanjut tidur. Mudah-mudahan kita malam ini aman aja di sini ya, tidak ada gangguan yang lain-lain lah. Oke, selamat malam. Oke ya teman-teman, jadi ini sudah pagi. Rencananya saya mau kemas-kemas aja dulu biar cepat pulang aja kita. Soalnya di sini berembun, sangat dingin. Oke ya. Mungkin video saya cukup sampai di sini saja. Cukup sampai pagi ini. Jangan lupa saksikan terus ya petualangan saya. Oke. Jangan lupa di like and comment. Oke, salam lestari.